Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Video kali ini kita nggak ngebahas masalah video modifikasi motor, tapi video tentang liburan. Ya, jadi saya sedang ada di Anantara Uluwatu saat ini, ya. Jadi tempatnya dari Denpasar tuh jauh banget, perjalanan mungkin sekitar 1 jaman ya. Sekitar 1 jam, karena ada nih di selatan Pulau Bali, jadi di selatan banget, ya. Terus jalannya pun masuk ke dalam juga masuk banget. Tapi setelah sampai di hotelnya worth it banget, ya. Ini kebetulan lagi sedang gak begitu rame soalnya ya, mungkin karena covid gini jadinya enak, gak begitu rame. Tadi sudah sempat survei lihat ke bawah juga dulu, tadi juga udah sempat lihat ke bawah dan namanya gak begitu banyak, ya. Jadi enak banget pakai liburan keluarga, ya. Seperti apa tampilan dari Anantara Uluwatu ini? Tetap stay tune di DK8000. Kamarnya kayak apa? Tetap aja nonton sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Mau lihat sedikit bocorannya? Ini dah videonya. Sekilas ya. Keren kan? Oke, masuk ya ke video utama. Tampilan dari roomnya, deng dong. Roomnya ini gede banget, asli gede banget. Jadi kalau misal bawa anak 3 pun sebenarnya ini cukup ya. Oke, ini kelihatan di sini ya biasalah ya. Ada kayak meja kerjanya, semua saklar colokan ada di sini. Terus di sana ada kayak apa sih bilang ya? Ya kayak sofa lah untuk santai. Terus ada TV, TV-nya LG, gede. Terus apa nih? Oh, ini ada CPU. Oke, saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Ini kosong kompartemen. Ini klosetnya di sini. Kemari bajunya. Yup. Habis itu ada coffee maker. Buat air panas. Ya. Cerminnya gede banget. Oh ya, sound systemnya dari Bose ya. Gila, sangat. Oh itu kayaknya tadi itu bahan untuk Bose kayaknya. Ya. Ini adalah tampilan dari, wow, gede banget. Tampilan dari restroomnya. Oke, ini tampilan untuk water closetnya. Wastafel aja ada dua ya, ada kiri, ada kanan. Mantap, ada hair dryer, handuk segala macam, towel ya, udah ya. Kaca bercermin, ini berarti untuk cewek nih berarti, karena cembung. Terus showernya di sini. Showernya di sini dan kebetulan view-nya ini langsung menghadap ke laut dan aksesnya bisa langsung ini menuju ke bathtub. Wah, ini ada bathtub di sini. Bathtub tampilannya ke laut. Mantap. Yang mau honeymoon bisa nih ke sini nih, enak. Maaf ada sound effect. Ini dia tampilannya. Ini juga tampilan di depan juga luas banget ya. Dan ini enaknya adalah itu adalah barat. Jadi kawan-kawan bisa langsung melihat sunset dari sini. Sadis, keren banget, keren banget. Samudra apa kali ya? Di selatan tuh samudra itulah, samudra Pasifik. Samudra Pasifik ya? Pasifik lah kalau nggak salah itu ya, belakang sana. Itu poolnya, oh nggak kelihatan ya. Poolnya ada di bawah sana, poolnya. Infinity pool ya, jadi langsung ngelihat berseberangan. Jadi kalau udah berenang itu langsung berhadapan sama laut juga. Oke, itu juga ada di sana. Ini di bawah nih kalau nggak salah villa sama ocean frontnya. Ya, tentu harganya lebih mahal lagi ya. Segini aja cukup.
Oke, ini sekarang kita akan menuju ke restorannya ya. Kita mau breakfast dulu. Seperti biasa ada penerima tamu di sana. Ini ada tempat F&B-nya, beverage-nya. Nah, di sana tempat makanannya semua. Ini lobby untuk makannya. Itu dia semua. Yap. Itu dia. Tempat makanan semuanya. Thank you. Nah, ini untuk yang order. Yap. Dan view-nya adalah laut di sana. Coba ya. Dan view-nya adalah itu view-nya kita makan. Keren kan? Itu dia tadi, gimana tampilan kamarnya? Keren kan? Hotel juga keren kan? Iyalah. Antara Uluwatu ya. Kawan-kawan yang sedang mau pingin liburan ke Bali ya, bolehlah Hotel Anantara Uluwatu ini dijadikan salah satu untuk tempat menginap ya. Selain view-nya yang bagus juga, staffnya ramah-ramah semua, kamarnya juga oke, protokol kesehatannya juga jalan tadi di bawah ya, baru masuk aja itu udah dicek semuanya ya. Jadi worth it banget ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di-subscribe. Dia kalau 8.000, kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye. Love you-nya lagi ya.